Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 khususnya. Dan ada juga soalan-soalan kita bincang di sini sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3, tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih boleh gunakan untuk mereka memantapkan asas-asas matematik. Okey, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsi-kongsikan ilmu. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah Pak Musa mempunyai manik. Pak Musa mempunyai manik merah, manik putih dan manik ungu. Okey, bila kita baca soalan, kita terus tangkap dia punya kata kunci dia, apa yang penting dalam soalan ni. Jadi kita tahu Pak Musa ni dia ada tiga, dia ada tiga manik, satu merah, satu putih dan satu lagi ungu. Okey, MPU. Okey, dalam bilangan yang sama banyak, kalau ni 10 10 10 20 20 20, diberi bilangan manik putih ialah dia bilangan putih ialah, bilangan manik putih ialah 289,302. Okey. Okey, dia kata dia bilangan yang sama banyak, maksud dia semua sama. Dalam bilangan yang sama banyak ni, dalam bilangan yang sama banyak. So kalau putih dia dah bagi 289,302. Maksudnya yang merah dan ungu pun samalah. Ni 289,302 ni pun sama. Okey. Jadi hitung jumlah manik Pak Musa. Okey. Jadi yang ini pun 289,302, ini 289,302 sama. Okey. Jadi dia kata hitung jumlah. Jadi sekarang ni, dalam penyelesaian ni kaedahnya kita boleh aduan, dia boleh dia tambah satu-satu kan, tapi lambat. Kalau dia kata ada 10 jenis, nak kena tambah kan. Jadi kalau ini sama, jadi apa yang kita buat ialah yang paling mudah sekali adalah penyelesaiannya 289,289,302 darab je dengan 3. Okey, 3 darab 26, okey, 3 darab 39, 277,2,24,566,268. Okey, kita akan dapat jawapan 867,906. Okey, jadi dalam pilihan jawapan dia ada 867,906 untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, itu cara dan kaedahnya bagaimana kita menyelesaikan soalan ni. Yang penting kalau kita baca soalan-soalan yang bentuk masalah ni, kita terus ambil apa dia punya kata-kata kunci dia dan terus fahamkan soalan. Dalam bilangan yang sama banyak, maksud dia semua sama bilangan dia. Okey, harap semua boleh faham dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan, sokongan dan sebagainya, hubungi nombor yang tertera dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page di halaman tuition matematik like di sana. Dan juga di cara menonton di YouTube ni, type tuition matematik video yang keberapa. Sekarang ni kita dah masuk pada video yang ke-355. Okey, dan boleh tonton daripada video pertama sampai sekarang. Dan cara-caranya diterangkan di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.